Guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, balik lagi di 1% Podcast bareng aku Farah Deskia. Nah, Perseners, di sini ada yang udah nonton drama It's Okay to Not Be Okay gak? Nah, jadi buat yang belum nonton, drama itu tuh singkatnya menceritakan seputar trauma masa lalu tiap karakternya dan bagaimana si tiap karakter itu mereka bisa menerima itu semua hingga akhirnya kembali melanjutkan hidup lebih baik lagi. Nah, banyak pelajaran yang bisa diambil dari drama itu. Nah, di episode podcast kali ini, kita bakal bahas seputar salah satu pelajaran dari drama It's Okay to Not Be Okay, yaitu self-acceptance atau menerima diri sendiri. Nah, buat perseners yang masih ngerasa nih kayak, wah belum bisa nih nerima diri sendiri, atau sebenarnya masih bingung kayak diriku tuh sebenarnya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, jangan lupa dengerin podcast ini sampai selesai ya. Nah, jadi di kesempatan hari ini kita bakal bahas seputar self-acceptance bareng sama mentor 1%, yaitu please welcome Kak Tehya. Halo Kak. Halo Perseners, halo Farah. Halo Kak, selamat tahun baru ya Kak. Oh iya, ini kita ngeteknya pas tahun baru ya. Selamat tahun baru juga Farah, selamat tahun baru juga buat Perseners. Semoga tahun 2021 ini ya seenggaknya lebih bisa stabil lah ya dibandingkan tahun 2020 yang banyak peristiwa mengagetkannya ya, corona dan lain sebagainya. Nah, ya nih Kak, karena masih vibes tahun baru nih ya, masih awal bulan juga nih, boleh gak Kak nih buat Kakak bisa sharing bagaimana Kakak bisa menerima semua yang terjadi di tahun 2020? Pasti kan banyak tuh yang terjadi di tahun 2020 dan itu kayak di luar dugaan kita juga. Dan gimana juga, gimana biar bisa kita jadi semangat untuk menjalani 2021 nih, kan biar kita juga bisa kena percikan-percikan semangat tahun baru dari Kak Tehya. Oke, ngomongin tentang ini ya, tahun baru nih, semangat baru dan move on juga ya dari tahun yang sebelumnya. To be honest, tahun lalu itu meskipun pandemi sebenarnya jadi tahun yang apa ya, penuh syukur sih buat aku. Karena kemarin tuh aku lulus dari S1 gitu, terus juga kebetulan tuh aku menghabiskan semester 8-ku tuh dengan penuh dengan apa ya, aku memang memplotting semester 8-ku tuh bentuk apresiasiku selama 7 semester aku udah belajar gitu. Karena aku cuma ngerjain skripsi yang mana topiknya juga yang aku suka. Terus aku ngambil ini kerjaannya 1% yang jadi mentor, itu pengalaman yang sangat menyenangkan banget gitu menurut aku ya. Karena kan remote working, terus abis itu aku bisa arrange waktunya gitu. Terus juga aku lagi hobi olahraga tuh waktu tahun lalu tuh, benar-benar dapet teman baru dan lain sebagainya. Nah tapi memang seperti kita semua ya, bahwa pandemi itu sesuatu yang shocking buat kita gitu. Ada denialnya kok awal-awal, ada apa ya, menyangkal bahwa gak mungkin ini masuk Indonesia gitu ya. Dan kaget banget lah sekitar bulan Maret itu ya, aku inget banget tuh Maret tanggal 19-an kalau gak salah tuh, karena adik ulang tahun. PSBB ya? Iya PSBB, seminggu pertama PSBB. Itu benar-benar apa ya, ya ada perasaan bingung, marah gitu. Nah aku tuh termasuk ekstrovert banget lah, jadi kebayang dong ya yang biasanya iya, dapet energi dari sosialisasi. Terus tiba-tiba lockdown gitu, wah itu ada stresnya banget sejujurnya. Dan ditambah pula waktu itu juga aku sempat ya ada gejolak emosi juga, dalam arti terus kan kerjaan 1% kan tetap jalan tuh ya yang jadi mentor. Ya aku jadinya masukin jadwal mentoringku tuh jadi banyak gitu, dalam arti kan aku dapat punya teman ngobrol gitu ya dengan yang topiknya ganti-ganti. Nah tapi justru aku salahnya di situ, maksudnya salah tuh adalah kan itu kerja ya, yang mana aku juga harus put my heart di situ ya, sama apa ya keadaan diriku ya, aku jadinya capek karena kan ngomong sama mentee gitu ya, sama klien beda sama kita ngomong sama teman ya yang ngambil energi, jadinya itu juga menguras energi. Jadi ada naik turunnya banget tuh di masa pandemi ya, bulan Maret sampai Juni itu juga sangat susah loh buat accept gitu.
Tapi memang aku juga nih ya bareng-bareng sama perseners mau ngajak perseners buat berefleksi sih bahwa ya gak apa-apa loh kita ngerasa awalnya tuh aduh gak bisa deh kayak gini nih kayaknya nih. Aduh gak bisa deh diem di rumah nih waktu itu ya. Tapi kita memang harus apa ya, tahap pertama tuh kita harus terima dulu gitu bahwa aku di situasi yang tidak biasa, aku di situasi yang tidak mengenakan, yang menuntut perubahan gitu. Karena dengan kita menerima baru kita bisa take action gitu istilahnya. Sama kayak waktu tahun kemarin gitu, tahu bahwa yang tadinya udah nyaman-nyaman banget, kebayang gak sih kan tadi aku bilang tahun 2020 aku seneng-senengnya tuh, terus tiba-tiba dar langsung disuruh lockdown gitu kan ya, disuruh apa, di rumah gitu, yang mana ya jadinya hancur ritme-ritme yang tadinya berjalan aktivitas sehari-hari aku, yang biasanya olahraga di luar rumah, ketemu orang, sekarang jadi harus sendirian di rumah, jadinya gak nyaman gitu kan ya, dituntut untuk berubah. Tapi memang yang berhasil menyelamatkan aku dari supaya tetap bisa produktif gitu ya dan tetap sehat mental adalah ketika aku terima kejadian pandemi ini gitu, menyadari bahwa oh pandemi itu gak bisa aku kontrol gitu, ada di rumpun yang gak bisa aku kontrol gitu, tapi ada hal-hal loh yang bisa aku kontrol gitu. Misalnya apa yang bisa membuat aku happy di dalam situasi di rumah aja itu. Salah satunya waktu itu aku jadinya olahraganya via Zoom sama teman-teman SMA aku. Itu sedikit membantu sih gitu. Jadi memang kesimpulannya adalah kita harus terima dulu lalu sadari gitu apa yang kita bisa lakukan buat meminimalisir kesedihan ataupun kekecewaan kita karena situasi-situasi yang gak bisa kita kontrol gitu Farah. Wah keren ya, pasti kayak kita semua pernah lah ngalamin gitu di tahun 2020, gimana itu sangat tahun yang cukup roller coaster gitu ya, kayak mungkin kayak rencana-rencana kita itu jadi batal atau bahkan harus susun ulang rencana kita gitu ya. Karena pasti juga di tahun 2020 kemarin tuh kayak kita ya sempet gitu ya ngerasa sedih, galau atau stres atau bahkan mungkin ngerasa gagal karena misalnya sesuatu yang kita udah planning tapi gak terjadi gitu kan. Dan kayak menurutku tuh di ketika kita ngerasa kayak gitu, apalagi di tengah situasi pandemi kayak gini, itu adalah hal yang wajar gitu kan ya, karena itu apa yang kita rasain, apa yang kita alamin gitu. Cuman kadang seringkali gitu ya, hal-hal seperti itu jadi sulit diterima gitu. Kayak berusaha melindungi citra kita lah, ibaratnya kita misalnya lagi stres atau lagi gagal, tapi kita tuh gak mau orang lain tuh ngelihat kita lagi ngerasa kayak gitu gitu. Jadi tuh tanpa sadar kita juga gak jujur sama diri sendiri gitu, padahal itu hal yang penting, yaitu perasaan kita gitu. Nah tadi nyambung lagi nih Kak sama apa yang udah Kak Tesya jelasin soal bagaimana Kak Tesya bisa nerima tahun 2020 dan move on buat tahun 2021. Nah jadi sebenarnya menerima diri sendiri itu apa sih Kak? Kayak gak cuma dari penampilan atau kepribadian gitu, tapi juga dari perasaan sama emosi kita sendiri gitu Kak. Oke, nah kita ngomongin tentang menerima diri. Itu apa ya, termnya itu judulnya self-acceptance gitu ya, bahasa kerennya. Dan memang kalau di dalam psikologi, khususnya psikologi populer ya, term-term atau istilah-istilah terkait self ini banyak banget. Kamu pernah dengar gak sih Farah, kayak self-esteem, terus nanti ada lagi self-worth gitu kan ya. Yeah. And self-knowledge gitu, banyak banget dan membingungkan banget gitu ya. Kalau misalnya, bahkan aku pun yang belajar psikologi secara formal aja bingung gitu, ah ini self yang mana ya gitu. Tapi don't worry gitu ya, di sini sekarang kita bahas tentang self-acceptance ya, atau menerima diri. Jadi memang benar tadi yang kata Farah bilang, bahwa menerima diri itu gak hanya sekedar fisik aja. Meskipun menerima diri secara fisik juga bukan hal yang mudah loh, benar gak sih Farah? Ya kan ya? Iya yeah, benar. Aku pribadi pun kalau aku boleh sharing, aku masih terus mencoba untuk berdamai gitu. Maksudnya adalah, oh ya gak apa-apa loh perutnya buncit dikit gitu. Apalagi kan aku anaknya suka olahraga ya, teman-temanku juga banyak di tempat olahraga aku gitu. Jadi kadang ketika kita lagi bagus, badannya tuh dikasih afirmasi gitu, dipujian misal, ih bagus banget gitu kan ya. Terus giliran udah hilang gitu misal kotak-kotak di perutnya, terus kayak, ah ini gimana ya gitu. Nah jadi memang self-acceptance ini fisik pun tuh sulit, gimana emosi yang gak kelihatan, bener gak sih? Tapi definisi menerima diri itu adalah saat kita menerima diri sendiri, kita tuh mampu merangkul semua aspek diri kita gitu. Jadi bukan hanya bagian yang positif aja nih, yang bisa lebih dihargai orang aja nih, yang di apa ya, yang dipuji-puji sama orang juga, tapi juga bagian yang tidak nyaman, yang mungkin kita malu gitu, yang mengecewakan, kegagalan,
gitu. Jadi seluruh aspek dalam diri kita tuh fisik juga, emosi juga, pengalaman juga gitu. Jadi kayak self-acceptance itu kayak gimana kita tuh benar-benar bisa nerima semua aspek gitu ya Kak. Gak cuma dari yang positif doang, tapi tuh bahkan yang bikin kita gak nyaman dan bikin kita malu gitu ya Kak. Nah, jadi Kak nyambung lagi nih Kak, sebenarnya kalau perasaan itu apa sih Kak? Oke, perasaan tuh adalah sesuatu yang kita rasakan gitu, emosi gitu ya. Ada, nah si perasaan ini nggak pernah salah. Aku sudah pernah bahas deh kayaknya dulu ya di podcast sebelum-sebelum ini kalau nggak salah. Nah di sini menarik banget nih, bisa ada kesempatan aku jelasin lagi nih. Thank you ya Farah udah nanyain. Jadi gini, perasaan itu adalah salah satu dari tiga aspek dalam diri manusia yang jadi bonggol atau apa ya, faktor utama ketika kita ingin menjelaskan sesuatu gitu. Kenapa sih manusia tuh berperilaku seperti ini? Kenapa ya ada orang kayak gitu? Ih kok dia gini banget? Nah kita tuh bisa jelasin gitu ya, termasuk ke diri kita sendiri gitu, menjelaskan diri kita sendiri. Yaitu adalah dari aspek pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran ya jelas, apa yang ada di pikiran kita, kognitif kita. Perilaku jelas, ada tingkah laku yang keluar gitu ya, yang mana akan menghasilkan konsekuensi gitu. Nah kalau perasaan itu adalah fungsi afektif manusia, fungsi merasa. Ada 5 emosi dasar manusia gitu yang kita tahu, yang mana banyak cabang-cabangnya lagi gitu. Nah itu, dan si perasaan ini gak pernah salah loh. Misalnya kita kecewa, gak apa-apa kecewa gitu, dia gak akan salah, makanya perlu self-acceptance. Aku menerima bahwa aku lagi merasa kecewa gitu, supaya kita bisa regulasi si rasa kecewa ini supaya bisa menjadi sesuatu hal yang baik gitu buat kita. Nah karena biasanya perasaan ini diasosiasikan jadi salah karena itu mendorong perilaku gitu, karena kita belum bisa memanajemen si perasaan ini. Contohnya marah, asosiasi marah biasanya negatif banget ya gitu, karena kalau marah kita biasanya nggak nyaman, terus kita bisa mendorong kita melakukan tingkah laku impulsif gitu. Misalnya kamu lagi cemburu sama pacar misalnya Farah ya, terus ngelihat pacar, loh ini kayaknya mantannya di DM dia nih, terus karena didorong rasa marah nggak kita proses dulu, nggak kita terima dulu, kita bisa langsung membombardir gitu ya, kayak meneror gitu ya pasangan kita, ini siapa, ini kenapa, bla 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 bla. Nah yang mana tingkah laku itu udah ada konsekuensinya, ya pasangan kita jadi nggak nyaman, mungkin kitanya juga beberapa menit kemudian jadi menyesal, aduh ngapain ya tadi aku kayak gini, kalau aku marah seharusnya aku nggak seperti itu gitu. Oke, nah ini menarik sih ya Kak, kayak tadi Kak Tesha bilang kalau perasaan itu sesuatu yang kita rasakan dan itu nggak pernah salah gitu. Dan kayak itu bisa dijelasin lagi dari aspek tadi pikiran, perasaan, perilaku. Nah ini menarik sih Kak, aku mau nanya lagi nih Kak lebih lanjut soal si perasaan, pikiran, sama perilaku. Nah misalnya kayak contohnya tadi tuh yang Kak Tesha contohin, misalnya pacarku di DM sama mantannya dan aku marah gitu kan, itu kan kayak perasaanku, aku marah. Nah gimana sih Kak caranya gitu biar ibaratnya apa ya, kayak kita tuh bisa mensinkronkan perasaan, pikiran, sama perilaku kita gitu. Jadi misalnya kita lagi ngerasa marah, nah jadi kita harus berpikir kayak gimana sih biar perilaku kita tuh gak, misalnya gak jadi yang lebih kurang baik gitu Kak. Gini sih, mungkin bener banget sih yang kamu bilang, karena itu juga salah satu situasi yang tanda kutip triggering ya, atau menstimulasi banget tuh kita untuk langsung reaktif gitu ya. Ibaratnya dikasih stimulus langsung reaktif gitu, langsung ngasih reaksi. Caranya gimana ya, pertama coba, ini juga susah ya, jujur aku pun apa ya, sempat ada di posisi seperti itu gitu. Maksudnya aku reaktif gitu. Nah tapi memang perlu disadari bahwa cara terbaik adalah ketika kita menyadari dulu. Kadang kita tuh menolak kita merasa itu. Misal merasa marah, kita buru-buru nyari gimana nih gue bisa menyalurkan rasa marah gue gitu. Kan ini udah ada buktinya nih gitu, jadi langsung dikeluarin gitu aja tanpa kita gak menyadari. Coba deh, apa sih yang ada di pikiran kamu? Knowledge-nya apa gitu? Pengetahuan yang ada di dalam pikiran kamu apa? Ah ini kayaknya mantannya. Tapi bisa aja mereka kan teman satu kelompok gitu. Atau oh kan sekarang mereka kerjanya deket, mungkin janjian nebeng kayak gitu kan ya. Nah lebih lanjut lagi, dengan kita berlatih untuk menerima emosi kita, gak langsung menolak, buru-buru menolak gitu apa yang kita rasakan, kita bisa telaah lebih lanjut.
ini kalau misalnya aku ngomongin sekarang, ini bisa membuat aku makin meledak-ledak gak ya? Aku jadi teror pasangan aku gak ya? Gitu. Ketika kita berusaha untuk menerima, kita tuh sebenarnya udah mengambil langkah supaya kita tuh gak bersikap reaktif. Jadi ibaratnya gini, kamu dapat sesuatu nih, dapat sesuatu energi. Nah, kamu pause dulu di kamu. Kamu proses dulu gitu. Kamu godok dulu gitu ibaratnya ya, supaya matang baru kamu salurkan ke dalam tingkah laku gitu. Karena sejujurnya yang bikin kita malah itu negatif atau positif tuh tingkah lakunya. Karena tingkah laku kan udah ada apa ya? Udah ada hasilnya di lingkungan gitu. Apakah itu akan memberikan punishment atau hukuman bagi kita? Misalnya pasangan jadi bete balik gitu ya, enggak dibales chatnya. Atau bahkan diputusin, bener gak? Atau diselingkuhin beneran misalnya. Nah, atau justru ketika kita udah bisa mengolah dengan baik, terwujud dalam tingkah laku yang optimal, misalnya bicaranya baik-baik ketika udah malam-malam sebelum mau tidur gitu ya, ngechat bareng. Atau misalnya kalau yang udah married, sambil pillow talk gitu ya. Nah, justru dapat reaksi yang positif dari pasangan gitu ya. Diberi reinforcement gitu ibaratnya. Diberikan apa ya, diberikan penguatan gitu tingkah laku kita, dibilang makasih ya kamu udah gak buru-buru nanya aku waktu itu, karena waktu itu aku lagi sibuk sama kerjaanku. Kalau waktu itu kamu udah keburu neror-neror aku, kayaknya aduh kita masih berantem deh sampai sekarang. Nah itu kan jadinya respon pasangan yang jadinya positif kan buat kita gitu. Karena kita berhasil tadi untuk mempause dulu nih gitu, kita hentikan dulu di kita perasaannya. Oke, jadi kayak itu pentingnya juga supaya kita tuh bisa sadar dulu gitu ya, kita sadar apa sih yang kita rasain gitu, dan kita nerima perasaan kita itu bisa ngebantu kita buat kayak ngeproses itu dulu sebelum bertindak gitu ya Kak. Betul banget. Jadi ini nyambung juga sih Kak, kayak karena dari contoh yang udah Kak Tesha jelasin aja, kayak menerima perasaan diri kita itu penting gitu. Jadi kayak kenapa sih Kak kita tuh harus menerima dan memahami perasaan kita gitu, pentingnya tuh apa gitu Kak? Oke, pentingnya tadi yang udah aku katakan, supaya kita bisa mewujudkan tingkah laku yang paling optimal versi diri kita gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin self-acceptance, sebenarnya tuh gak cuman perasaan doang loh Farah, yang tadi kita udah diskusiin ya. Di situ ada pengalaman juga gitu. Ini yang paling berat menurut aku. Dan aku salut banget sama orang-orang di luar sana gitu ya, dan sama kalian semua gitu, sama perseners juga. Siapa sih di dalam dunia, dalam hidup ini gitu ya, tidak pernah merasakan kegagalan. Kegagalan hal kecil-kecil deh, sampai kegagalan besar gitu ya, pasti kan kita pernah mengalami itu. Nah, self-acceptance ini juga salah satunya adalah kita menerima diri kita yang gagal. Gagal mencapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, atau penolakan gitu ya. Entah ditolak sama gebetan, itu kan juga apa ya, yang menyakitkan gitu, gak mengenakan ya. Karena di situ harga diri kita jadinya mungkin terdistorsi, atau jadinya ada masukan-masukan nih buat harga diri kita, yang mana bisa aja gak subjektif. Kayak misalnya, jangan-jangan gue kurang ganteng, padahal kan belum tentu gitu kan ya. Gitu, termasuk pengalaman gagal juga ya di kerjaan dan lain sebagainya. Jadi penting banget, gak cuman terkait dengan perasaan. Kalau yang perasaan tadi aku udah bahas ya, tapi juga untuk merangkul diri kita, menerima diri kita baik fisik maupun juga dengan pengalaman-pengalaman kegagalan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari peristiwa yang tidak mengenakan itu. Supaya kita bisa tahu ke depannya kita mau melangkah seperti apa. Oke, jadi kayak pentingnya kita bisa memahami diri kita itu, bisa nerima diri kita itu gak cuma dari perasaan doang, tapi juga fisik dan pengalaman ya Kak. Jadi semua aspek gitu. Oke, semua aspek. Oke nih Kak, aku ada satu yang aku kepo nih. Tadi kan Kakak nyinggung soal pengalaman yang paling berat, salah satunya contohnya kegagalan. Dan kayak kita tuh pasti pernah denger kan ya Kak, kayak istilah rumput tetangga terlihat lebih hijau. Nah, ungkapan ini kan klise gitu ya, dan pasti sering kita dengar atau mungkin sering kita alami gitu. Dan kayak tadi kan udah dijelasin kenapa kita harus nerima diri kita itu karena apa. Nah Kak, selain itu, kalau misalnya kita udah tahu nih tentang nerima diri sendiri, tentang nerima perasaan, nerima fisik, pengalaman, dan semuanya, dan semua aspek dalam diri kita, aku mau nanya juga nih Kak, penting gak sih Kak untuk nerima juga kalau emang rumput tetangga tuh emang hijau dan kita gak bisa maksa untuk jadi sehijau rumput tetangga itu Kak? Bener banget. Jujur ya, mungkin ini juga salah satu yang dialami oleh anak-anak ya 20-an gitu ya, 25, bahkan 30-an juga banyak menti-menti atau klien yang persoalannya terkait ini. Misal merasa insecure karena tadi membandingkan ya,
rumput tetangga lebih hijau nih gitu. Apalagi rumput tetangga yang kita lihatnya di sosial media, bener gak? Yang mana cuman 15 detik dari 24 jam hidupnya dia gitu. Ibaratnya sekarang dia foto lagi hahihi gitu ya, atau foto sama kerjaannya, atau foto makan enak, bisa-bisa sejam lagi dia berantem misalnya sama pasangannya, atau dia merasa gak enak badan gitu. Nah jadi sebenarnya kan itu cuma bagian kecil gitu ya, tapi wajar. Wajar memang ketika kita di exposure gitu ya, diberikan apa ya, banyak akses untuk melihat apa yang orang-orang ingin tampilkan kepada kita. Itu kan komunikasi satu arah ya jatuhnya ya. Jadi wajar banget sih kita merasa itu. Tapi balik lagi, yuk mainkan self-acceptance-nya. Menerima diri itu cuma langkah awal aja loh. Di sini juga aku mengajak perseners buat berefleksi bahwa aku nggak ingin kita tuh berhenti di menerima diri aja. Menerima gagal kita, menerima negatif diri kita, menerima baik diri kita gitu ya, menerima perasaan kita. Aku gak mau kita berhenti di situ aja. Karena sebenarnya menerima diri itu sebenarnya baru langkah awal untuk perjalanan yang panjang. Lalu karena setelah kamu menerima diri itu, terus apa yang mau kamu lakuin? Then what gitu kan? Nah dan lalu apanya ini akan terjawab lebih optimal ketika kita udah menerima diri kita. Misalnya kekurangan aku ini, jadinya aku bisa antisipasi. Aku harus berada di lingkungan seperti apa yang tidak men-trigger atau memicu aku mengeluarkan sisi negatif dalam diriku gitu. Terus aku lebihnya apa? Apa yang bisa aku lakukan gitu supaya aku bisa terus optimal mengembangkan lebihnya diri, termasuk dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu, pengalaman penolakan misalnya. Lalu ke depannya aku mau apa? Ini benar enggak ya passion aku? Atau misalnya, oh mungkin berarti aku harus belajar lebih giat lagi misalnya. Kan aku masih ada punya kesempatan. Mungkin gak ya cara belajarku yang sebelumnya ini kurang optimal gitu. Boleh gak ya kalau aku belajarnya berarti harus sama di tempat yang sepi gitu. Gak bisa sama orang lain. Karena yang kemarin nilaiku jadi jelek. Nah kayak gitu. Gitu. Jadi menerima diri memang kita butuhkan untuk supaya kita tahu optimalisasi diri kita. Termasuk untuk mengatasi perasaan bahwa ih kayaknya hidup dia lebih sukses deh dari kita. Oke, hidup dia lebih sukses. Oke, kita terima. Apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Coba di breakdown gitu, dikenali gitu. Oh iya ya, yang membuat aku merasa seperti itu karena dia sekarang misal udah dapat kerja tetap. Oh tapi kan dia ini udah lulus 3,5 tahun yang kemarin karena memang dia punya kendala ekonomi. Beda sama aku yang lulusnya misal 4 tahun. Karena gak diburu-buru gitu. Oh berarti masih ada hal yang aku syukuri ya gitu. Atau misalnya, oh iya ya terus supaya aku bisa jadi kayak dia di masa pandemi ini, apa ya yang bisa aku lakuin ya gitu. Jadi kayak menerima diri sendiri itu merupakan salah satu langkah awal yang bisa kita lakuin gitu ya. Karena dengan kita nerima diri sendiri, itu bisa ngebantu kita juga buat refleksi diri, bahkan kayak bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi supaya kita tuh bisa mencapai optimalisasi diri gitu ya Kak. Betul, optimalisasi diri yang terpenting. Karena kalau misalnya kita jadi orang yang di Instagram itu, teman kita yang kita lihat di Instagram itu, belum tentu loh kita jadi optimal, bener gak? Karena mungkin ada aspek-aspek lain di kehidupan dia yang gak dia publikasikan di media sosial, misalnya di Instagram, yang kalau kita jadi dia, wah aku malah justru bakal makin gak optimal nih, aku justru malah sedih-sedih nih. Nah kayak gitu. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih sama perseners. Karena aku juga udah gak sabar mau nanya ini nih Kak. Kayak tadi kan kita udah bahas soal definisi menerima diri, terus kayak pentingnya menerima diri itu apa. Nah terus ini kayak yang ditunggu-tunggu sih, gimana sih Kak caranya biar kita bisa menumbuhkan self-acceptance dalam diri kita Kak? Oke, gimana nih cara numbuhinnya gitu ya? Cara numbuhinnya adalah pertama kita dari definisinya dulu. Definisinya tuh adalah self acceptance, self ya diri. Berarti ini ditujukan kepada diri. Kita sadar bahwa kita mau menumbuhkan ini untuk diri kita sendiri. Mungkin kita bisa gampang gitu meluangkan waktu buat teman kita atau bisa bilang ke teman kita gitu ya. Ibaratnya gini, misalnya ada teman curhat gitu. Aku lagi gagal nih. Kemarin interview nggak lolos, apa respon pertama kita? Kita nggak mungkin dong bilang ke teman kita gitu ya, meskipun misalnya di dalam hati pun mau ngomong itu, tapi secara etika gitu ya, pasti kita nggak akan ngomong kayak, lu sih nggak kurang persiapan, lu sih
kemarin main HP mulu, main sama temen mulu gitu. Gue lihat-lihat udah tahu mau interview. Kita nggak mungkin kan ya ngomong kayak gitu ya Farah ya. Nah sama, coba deh lakuin itu sama diri kita sendiri, self judulnya. Jadi tumbuhkan pola pikir bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain ketika dia mengalami peristiwa tidak mengenakan gitu ya. Karena kan biasanya poin tersulit dalam menerima diri adalah menerima kekurangan gitu ya, kegagalan, hal yang negatif. Itu coba deh, apa yang kamu lakuin ke teman kamu, kamu lakuin juga ke diri kamu gitu. Nah ada hubungannya sama yang kedua, yaitu adalah coba untuk menumbuhkan yang namanya self-compassion atau welas asih, empati sama diri kita sendiri gitu. Jadi si welas asih sama diri sendiri ini melibatkan gimana cara kita akan tetap memperlakukan diri kita sendiri gitu ya, walau mungkin kita pernah gagal atau melakukan kesalahan. Atau dalam arti definisi lebih sempitnya lagi gitu ya, ketika kita bisa menerima diri secara utuh gitu ya, kita tumbuhkan rasa diri secara utuh, bahwa kita tuh adalah manusia gitu. Wajar loh kalau kita salah gitu, gak apa-apa gitu. Nah lalu yang kedua, coba untuk melepaskan rasa bersalah kita, entah sama siapapun itu juga, sama diri kita sendiri, sama orang lain yang kita kecewakan juga gitu. Kan self acceptance juga salah satunya menerima kegagalan. Mungkin juga kegagalan yang dimaksud adalah misalnya kegagalan dalam berrelasi gitu ya, entah sama siapapun juga, sama orang tua, sama anak, sama pasangan gitu. Entah kita pernah menyakiti gitu. Coba terima diri kita yang pernah melakukan kesalahan itu. Coba lepaskan rasa bersalah kamu gitu. Dan belajar untuk memaafkan diri sendiri. Karena ketika kita belajar memaafkan diri sendiri itu, kita tuh butuh dua aspek tadi, termasuk si welas asih tadi. Welas asih dan juga yang namanya common humanity. Atau perasaan bahwa pada akhirnya kita semua manusia kok, gak ada yang sempurna. Kalau kita terus-menerus mikirin soal gak kesempurnaan kita, kita gak akan maju-maju nih gitu. Karena kita dibelenggu sama perasaan ketidak-okean kita gitu, ibaratnya. Sementara ketika kita sudah accept gitu ya, sudah memaafkan juga, kita bisa melangkah. Kecil-kecil aja melangkahnya gak apa-apa, tapi seenggaknya kita udah lebih lega gitu, ketimbang kita terus dibelenggu sama tadi ketakutan karena sudah melakukan kesalahan, kegagalan, dan juga perasaan-perasaan yang kita tolak itu gitu. Oke, Perseners, tadi udah dicatat belum gimana cara-caranya? Iya, jadi ada kayak kita balik lagi ke definisinya ya, self-acceptance. Jadi self itu ditujukan kepada diri kita sendiri gitu. Kayak coba tumbuhkan pola pikir apa yang bakal kita lakuin ke orang lain, nah itu juga lakuin ke diri kita. Terus juga lakuin self-compassion dan coba lepaskan rasa bersalah kita. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak. Karena kita udah bahas banyak juga nih soal self-acceptance. Nah, Kak, kan kayak sekarang tuh kita denger banyak nih soal self-love. Nah, kalau menurut aku dari apa yang udah Kak Tesha jelasin, kayak si menerima diri ini tuh merupakan salah satu cara untuk mencapai self-love itu. Itu benar gak ya, Kak? Atau sebenarnya kaitan self-acceptance sama self-love itu apa, Kak? Oke, bisa banget gitu. Karena ketika kita ngomongin tentang self-love gitu ya, dan semua si self-self ini, self-self bersaudara ini gitu ya, banyak banget teorinya. Dan sebenarnya benar banget yang kamu bilang, ketika kita menerima diri kan gini, gimana kita bisa mencintai diri kita kalau kita belum terima diri kita? Tapi sebelum kita terima diri kita, ada lagi nih, gimana kita mau terima diri kita kalau kita nggak tahu kita tuh yang seperti apa? Benar nggak? Gitu. Karena yang namanya self-knowledge itu, atau kita tahu diri kita, ada komponennya, yaitu adalah kita harus tahu diri kita dulu, sama kita terima abis itu. Gimana kalau kita tahu diri kita tuh seperti ini, tapi kita nggak terima? Ya kan? Nggak bisa. Dan gimana caranya kita bisa cinta diri kita kalau kita aja nggak menerima diri kita, masih benci, bener kan? Gitu. Jadi memang ada kaitannya, gitu. Ini salah satunya, gitu. Oke. Oke, Perseners, kita udah bahas banyak nih soal self-acceptance kan ya, mulai dari apa itu self-acceptance dan pentingnya self-acceptance, terus juga bahkan perasaan itu apa, dan juga gimana caranya kita bisa menumbuhkan self-acceptance dan apa kaitannya self-acceptance sama self-love. Nah, jadi Perseners, kalau misalnya masih penasaran nih soal self-acceptance dan Perseners pengen tahu lebih lanjut lagi, pengen tahu yang lebih dalam lagi, Perseners jangan lupa subscribe YouTube-nya 1%, karena di channel YouTube kita ada banyak pembahasan soal self-acceptance dan juga self-love. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @1%official untuk tahu informasi terkini soal 1%. Dan kalau misalnya Perseners
masih ngerasa nih kayak masih belum bisa nih nerima diri sendiri dan masih bingung apa yang harus dilakuin, Perseners bisa banget untuk mentoring sama mentor 1%. Dan siapa tahu nanti bisa mentoring sama Kak Tesha loh. Dan benefitnya banyak banget, Perseners bisa dapat psikotes untuk Perseners, dan juga nanti interpretasinya bisa dibahas bareng mentor, dan di akhir sesi bakal dapat worksheet untuk membantu permasalahan kalian semua. Jadi kalau misalnya butuh teman untuk bercerita, bisa banget mentoring sama 1% ya. Dan oh iya, terima kasih banyak untuk Kak Tesha karena udah mau nemenin aku dan juga bahas soal self-acceptance sama Perseners semua nih. Jadi kita dapat informasi baru dan bagaimana kita bisa lebih menerima diri kita sendiri. Makasih banyak ya Kak Tesha. Iya, aku juga makasih banget ya Farah. Jangan kapok undang aku ya. Iya, siap Kak. Oke, kalau gitu Perseners, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.